Selamat sore, wargi Kabupaten Bandung. Kami laporkan di pintu masuk Gate Tol Seroja pada pukul 18.00 WIB tanggal 25 Desember 2022 atau bertepatan dengan hari Natal. Dapat kami laporkan menuju pintu tol Seroja itu mengalami antrian cukup padat. Terlihat sepanjang 300 meter mengalami antrian yang cukup panjang. Itu kami himbau kepada para wisatawan, kepada para pengendara lalu lintas untuk senantiasa berhati-hati, utamakan keselamatan diri dan keluarga Anda. Terima kasih sudah berkunjung di Kabupaten Bandung. Kami tunggu kembali hadir di Kabupaten Bandung menikmati wisata pesona di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Rudi Haryadi, pintu tol Seroja, Bang Nataru 2022.